does. Search but you stay lost. We are, we are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. P.S. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow.
Indonesia, negara dengan luas wilayah terbesar kelima di dunia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, kaya akan sumber daya alam, manusia, serta budaya, kini berada dalam urutan ke-16 dengan GDP tertinggi di dunia, memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki penduduk usia produktif yang mendominasi populasi. Diperkirakan akan menjadi negara terkaya ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Dengan syarat bahwa negeri ini dapat mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan yang cerdas, agar dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang. Untuk itulah LPDP hadir, sebagai kontribusi untuk menjawab tantangan SDM Indonesia di masa depan. Dengan visi mempersiapkan pemimpin masa depan, serta mendorong inovasi bagi Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, memiliki tiga misi penting: mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui pembiayaan pendidikan, menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan melalui pengelolaan dana abadi yang optimal, mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dalam rangka mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan. LPDP memiliki program layanan beasiswa untuk peraih studi lanjut pada perguruan tinggi terbaik dunia, beasiswa reguler untuk jenjang magister dan doktor, beasiswa afirmasi diperuntukkan bagi mahasiswa daerah 3T, alumni bidik misi dan masyarakat berprestasi skala nasional maupun internasional, beasiswa dokter spesialisasi, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Seluruh penerima beasiswa akan menerima pembiayaan meliputi biaya persiapan, biaya pendidikan, dan biaya pendukung. Setelah para penerima beasiswa lulus, LPDP akan terus melakukan pengelolaan alumni dengan serangkaian program refreshment, manajemen database, hingga manajemen talent. LPDP turut mengambil langkah serius dalam mendorong riset strategis dan inovatif melalui layanan pendanaan riset. Layanan ini telah berhasil menghasilkan berbagai riset membanggakan karya anak bangsa yang siap untuk dikomersialisasikan dan diimplementasikan, serta tersebar di seluruh Indonesia. Seiring waktu berjalan, LPDP telah mendapat pengakuan atas kinerja dari berbagai lembaga nasional dan internasional. Sebagai bukti kesungguhan bahwa negeri ini serius mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan. The ITF Seafarers Trust financially supports organizations that provide services to maritime workers. We invest in long-term programs that improve seafarers and their families' health and well-being. From funding for a minibus to setting up large collaborative projects, we aim to give out grants to as many applicants as we can, supporting a worldwide network of seafarers' welfare organizations. So what do you need to do to apply for a grant? Prior to any grant request, you should have collected all sorts of data about your activities towards seafarers. This will help us to better understand your need. We want to know you've done your research, so we provide tools to help you track how effective your project can be and whether it's viable in the first place. Present your project to your local ITF affiliate Seafarers Union to receive an endorsement. Once your project has been clearly analysed, go to www.seafarerstrust.org, read the grant application guidelines and start filling out our online application form. If you don't have all the information required, you can always save the form and come back later. Remember that the more information you provide about your organization and your project, the fairer will be our judgment. Now don't expect us to do all of the work. Your input is as important as ours. Raising funds yourself is key to helping you receive a grant. We would also need to see a detailed cost breakdown, as well as a report stating how you will maintain the day-to-day activities that the grant is used for. You need to treat this like a business proposal. We are investing in you. Is this project really needed? Are there any alternatives nearby? Will the project be self-sustainable once you've set it up? So if you have a worthwhile idea that can improve seafarers' lives, we're here to help you achieve it. ITF Seafarers Trust. We put seafarers first.
precious oceans were being destroyed. So, I had an idea. Women didn't feel safe in their own neighborhoods. So, I had an idea. They said my dream of going to Mars was not possible. So I had an idea. They couldn't read or write because their school was completely destroyed during the war. So I had an idea. Poverty was creating disharmony in my community. LGBTQI plus people in my country were being denied their human rights. I wanted to erase the stigma divorced women faced. I wanted to see more women pursuing careers in law. People in my country lacked affordable IT. Connecting young people around the world is essential for global peace. So, I had an idea. If you believe in working together to create a better world, I have an idea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam waktu Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya, Sang Istri Mahardika dan teman saya. Ya, ini masih mode mood ya. Ya, pada malam hari ini ya, CSIS Indonesia kedatangan tamu spesial. Ya, ini ya, kedatangan tamu spesial bersama dengan para ya peraih beasiswa ya, dan luar biasa malam hari ini langsung kita datangkan dari tiga benua langsung nih Han. Ya luar biasa banget ya, mulai dari benua Amerika, Eropa sampai dengan Australia, jadi luar biasa banget ya Han. Oke, sebelum kami perkenalkan satu persatu untuk webinar kita malam hari ini tentang pembicara kita yang datang pada malam hari ini ya, CSIS Indonesia akan membacakan tentang peraturan dari webinar. Baik, untuk CSIS Indonesia kami persilakan. Selamat malam seluruh peserta webinar mendekatkan asa dan realita kuliah perguruan tinggi top dunia melalui beasiswa. Kami selaku panitia CSIS Indonesia akan membacakan aturan dan prosedur selama berlangsungnya webinar. Pertama, untuk hasil yang optimal, akses webinar kami dengan menggunakan komputer dengan kecepatan internet yang tinggi dan audio speaker yang baik. Dua, jika Anda memilih opsi untuk menggunakan smartphone, dikhawatirkan penggunaan data yang dibutuhkan tidak mencukupi selama kegiatan webinar berlangsung. 3. Dimohon agar perangkat setiap partisipan berada pada mode diam ketika masuk ke dalam webinar kami. 4. Kami akan memberikan partisipan waktu untuk dapat berdiskusi dengan panelis. 5. Bagi seluruh partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat memasukkan pertanyaan di kolom Q&A. 6. CSIS akan memberikan kontak informasi panelis setelah kegiatan webinar selesai. Terakhir, seluruh partisipan dapat mengunduh sertifikat pada link di bawah ini.
bit.ly/certificate-emt-scholarship-webinar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk CSIS Indonesia yang telah menjelaskan tentang peraturan webinar kita malam hari ini. Baik, kita akan menjelaskan ya sedikit profil CV singkat dari masing-masing pembicara kita pada malam hari ini. Baik, untuk pembicara kita malam hari ini, kita akan ditemani oleh Mas Putra Hanif Akson Gani. Ya, sekarang Mas Putra ini sedang menjalani pendidikan Master Engineering and Mining Engineering McGill University Montreal, Kanada. Ya, beliau beralih dari beasiswa LPDP Indonesia dan sekarang menyambung pendidikan di McGill University. Selanjutnya akan ada Mas Fahru Rozi, Mas Ozi dari Master Science Thermal Power Gas Turbine Technology di Cranfield University United Kingdom. Ya, Mas Ozi juga peraih dari beasiswa LPDP Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan ditemani oleh Mas Ade Mardani Putra AM dengan major atau jurusan di Maritime Safety Environmental and Administration World Maritime University Malmö di Swedia. Ya, Mas Putra ini mendapatkan beasiswa di Sivers Trust. Nanti akan dijelaskan. Gitu. Mungkin tadi dari dua pembicara tadi adalah dari beasiswa LPDP Indonesia. Nanti kita akan tahu Sivers Trust ini beasiswanya untuk siapa sih dikhususkannya. Gitu. Dan Mas Putra ini sekarang menyelidikan di World Maritime University. Wah, luar biasa banget nih. Di kampus dunianya maritim. Baik, selanjutnya kita akan ditemani oleh Mbak Ari Cahandara, ya, Master in Airspace Management di Toulouse Business School, France. Ya, Mbak Ari Cahandara ini mendapatkan beasiswa di Bourse d'Excellence France. Nanti kita akan tanya lebih jauh dan akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Mbak Ari Cahandara. Dan yang terakhir, kita akan bersama dengan Mas Alam Nasra Ikhlas, PhD in Internationalization of Higher Education di Melbourne, Australia. Luar biasa banget ini Mas Alam. Mungkin di Australia udah malam banget, tapi masih menyempatkan waktunya buat ikut webinar. Luar biasa, terima kasih Mas. Baik, untuk pemaparan kita yang pertama demi memperhatikan waktu, ya, Hani sudah bergabung sama kita, Hani? Iya, Ivan. Nah, sekarang tadi setelah kita udah kasih tau profilnya, kita langsung aja ke speaker kita yang pertama, yaitu ada Mas Putra Hanif dari Parai Beasiswa LPDP Indonesia di Montreal, Kanada. Kita langsung share screen sama Mas Putra. Nah, udah kelihatan ya, teman-teman. Oke, udah boleh mulai nih, Mbak Hani. Iya, silakan Mas. Oke, aku share screen ya. Please let me know kalau udah bisa lihat. Oke, sekarang aku udah share screen dan aku assume semuanya udah bisa lihat ya. Ini sementara belum Mas, mungkin masih loading. Oh, masih loading? Ya, oke, udah kelihatan Mas. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dahulu. Nama saya Putra. Saya dulu S1 di Teknik Pertambangan ITB, lanjut ke jurusan yang sama di McGill University menggunakan beasiswa LPDP. Jadi kira-kira hari ini bakal cerita-cerita tentang gimana sih LPDP dan gimana sih kuliah di sini. Gitu. Jadi mungkin mau cerita dulu, saya selalu hidup berdasarkan dari petua ayah saya. Dia selalu bilang kalau misalnya kalau kamu mau mengubah nasib kamu, cara terbaik adalah melalui pendidikan. Nah, perjalanan mendalami bidang akademik itu pasti bukan perjalanan yang mudah. Tetapi butuh usaha, konsistensi, persistensi, dan persiapan jauh-jauh hari.
Nah, untuk menjaga persistensi dan konsistensi kita tersebut, ada baiknya nih kita ada drive-nya. Kalau saran dari Simon Sinek di bukunya, kita harus mulai dari why. Jadi kenapa sih kita melakukan ini? Nah, secara nggak langsung, bahkan secara langsung, kalau misalnya award di LPDP, itu kita ngutang nih sama rakyat untuk melakukan kuliah. Nah, kita harus ada nih timbal balik yang bisa kita lakuin buat rakyat tersebut. Salah satunya kontribusi buat Indonesia. Untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jadi ini why pertama saya. Konsep dari LPDP adalah dia punya proses pendaftaran yang panjang sehingga dia bisa menjamah seluruh lokasi di Indonesia. Makanya prosesnya ada di seluruh lokasi Indonesia dan bahkan beasiswa afirmasi yang untuk 3T, wilayah 3T itu sangat diuntungkan oleh LPDP. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Jadi ada improvement-improvement kecil di setiap daerah yang mana jika nanti itu akan compounding dan hasilnya akan menjadi improvement besar untuk Indonesia. Berikutnya, why berikutnya adalah untuk mempersiapkan untuk bonus demografi. Bonus demografi sebenarnya udah masuk, tapi puncak-puncaknya akan di 2030 sampai 2045 kira-kira. Dan kita semua ingin bonus demografi Indonesia sukses. Nah, kalau untuk diri sendiri gimana sih? Saya percaya kalau dari SMA ke serata 1, serata 2, serata 3, yang paling berubah adalah sistematika berpikirnya. Jadi gimana nih cara otak kita berpikir lebih runut, lebih sistematis, dan lain-lain. Itu yang saya thrive untuk bisa saya dapatkan. Kedua adalah integrasi dengan karir path yang sudah saya buat sebelumnya. Yang mana pada saat saya karir path itu, membuat karir path, misalnya saya melakukan S2, itu bakal membuka horizon saya nih, bakal lebih membuka wawasan saya, bisa bawa kemana sih nih. Yang bakal membuat saya punya lebih banyak opsi nih. Misalkan kalau saya S2, saya punya skill baru, saya punya, let's say, gelar baru, opsi saya makin terbuka, lebar. Lalu berikutnya adalah, saya paham nih, misalnya saya goal saya tuh apa, saya back engineering ke belakang, saya harus sampai tahap mesin untuk mencapai goals tersebut, dan skill apa sih yang saya butuhkan untuk mencapai tahap tersebut. Jadi paling enak tuh adalah start with the end in mind, kalau katanya Stephen Covey di bukunya 7 Habits. Jadi kita taruh dulu goals-nya di mana, terus kita back engineering ke belakang, terus kita butuh tahap apa aja, terus kita butuh skill apa aja untuk mencapai hal tersebut. Dan yang terakhir adalah networking globally. Soalnya suka tidak suka, mau tidak mau ya di masa depan, yang katanya so-called industry 4.0 itu, kita harus jadi global citizen. Berikutnya, setelah kenapa, bagaimana sih? Bagaimana sebenarnya untuk mengejar beasiswa dan kuliah S2, menurut saya lebih ke mindset. Jadi menurut saya, kita harus be proactive, be prepared, be consistent, and persistent. Proaktif gimana sih? Mungkin ikut-ikut webinar ini salah satu contoh proaktif. Kita nyari-nyari kanan-kiri, mungkin cari orang sharing pengalaman dan lain-lain itu salah satu bentuk proaktif. Ada loh yang kayak misalnya pernah nanya, kayak put, batas IELTS untuk terima LPDP gimana sih? Kan itu kan kayak pertanyaan yang bisa dicari di booklet. Berarti dia kurang driven nih, berarti why-nya dia masih kurang, seperti itu. Dan saya pribadi yakin kalau teman-teman di sini yang ikut ini, why-nya itu udah kuat nih. Oke, mungkin next dulu. Sebenarnya saya menyiapkan ada timeline LPDP dan tips and trick, tapi saya taruh di paling belakang, soalnya itu paling time consuming, takutnya menghabiskan waktu di situ. Tapi palingan ini saya mulai dulu di lesson learned and religion while studying in Canada. Jadi sebenarnya saya ini adalah bentrokan antara ekspektasi dan realita sebelum saya datang dan sudah saya sampai di Kanada. Jadi ternyata saya baru sadar kalau saya tuh hidup di seperti katak dalam tempurung. Gimana ya? Saya dulu merasa kayak udah di kampus paling keren nih di ITB, tapi tiba-tiba saya pas nyampe sini saya merasa bodoh seperti itu. Saya dulu waktu mau kesini tuh saya udah rencana saya pengen jadi ketua PPI, ketua organisasi tambang di sini segala macam. Terus saya juga pengen IP4, terus saya juga pengen research publish di sana sini, jurnal sini, jurnal sana, conference sana, conference sini. Tapi ternyata pas saya dihadapkan tiba-tiba saya ikut kelas yang dikasih tugas 3 nomor dalam waktu 3 minggu dan saya ngerjainnya nggak proscreenit sama sekali. Saya baru selesai itu jamin 3.
hal-hal seperti itulah. Jadi saya kayak waktu nyampe sini, wah ternyata saya tuh nggak pinter-pinter amat gitu, seperti itu. Jadi saya akhirnya saya drop down the list of my priority. Habis itu saya pilih mau prioritas di mana. Akhirnya saya prioritas di akademik dulu sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang cukup berhasil. Lalu apa sih nih perbedaan yang saya rasakan ketika kuliah di sini? Adalah the difference in the education environment. Bisa dilihat di mana sih? Sebenarnya itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan paling kecil. Sekarang saya masuk ke term keempat, saya berkuliah, saya udah jadi, di dalam 4 term itu saya tiga kali jadi teaching assistant, atau disingkat TA ya. Saya jadi teaching assistant. Nah, untuk jadi teaching assistant ini, saya tuh diperlakukan kayak orang kerja beneran nih. Jadi ya, mereka sangat menghargai skilled labor. Saya sign kontrak, saya bahkan ikut organisasi buruhnya di sini. Itu kewajiban, saya working by hour. Dan bahkan saya per hour-nya itu bukan minimum wage gap, tapi saya menengah ke atas gajinya. Jadi ya, ini kerasa lah dihargainya kayak gimana. Terus berikutnya mungkin di bidang kedokteran ya. Di bidang kedokteran di sini, gaji dokter spesialis itu digaji dan gajinya besar. Misalnya kita bandingkan ke Indonesia, dokter spesialis ya bayar gitu. Bayar buat jadi dokter spesialis. Kan itu kan kayak aneh jadinya. Walaupun saya nggak tahu sebenarnya gimana dalamnya. Lalu based on data, PISA score yang biasanya dilakukan oleh OECD di bidang literasi math and science, Kanada tuh peringkat 8 dengan skor 518, sedangkan Indonesia peringkat 70 dari 78 country yang dites dengan skor 396 with the average of 489. Mungkin nanti sebabnya akan saya cetuskan nanti in details slide berikutnya. Tapi untuk ini sesuai hemat saya, pengamatan saya juga selama saya berkuliah di sini dan mengajar di sini, itu adalah saya bandingkan antara ITB dengan McGill, itu tuh nggak ada bedanya jauh kok untuk ada murid-muridnya. Ada yang tidak pintar juga, ada yang biasa aja juga, ada yang pintar juga. Nah, yang membedakan tuh adalah sebenarnya lebih di nomor 5 ini, critical thinking menurut saya. Anak-anak di sini sangat kritis. Sangat-sangat kritis. Di kelas tuh pertanyaannya sangat dinamis. Kalau misalnya mereka setelah kelas nggak ngerti, mereka ngetok office saya. Misalnya masih nggak ngerti, mereka ketok office dosen pengampunya, seperti itu. Dan yang paling ketara menurut saya di sini nggak ada namanya nerd shaming. Misalkan kalau di Indonesia kan, kalau misalnya sering banyak nanya, dinyinyirin kan, penjilat atau apa gitu misalnya kan. Nah di sini sama sekali nggak ada gitu. Dan itu mungkin salah satu kelebihan yang ada di sini. Next dulu, yang kedua adalah difference in the research environment. Jadi ya, research environment itu sangat berbeda di sini. Saya pas pertama kali masuk di sini, langsung ditanya sama, saya masuk ke research group, namanya Mind Multiphysics, langsung ditanya nih sama teman-teman lab saya, apa sih target kamu di sini, mau research tentang apa sih, mau publish di jurnal yang mana sih, dan lain-lain. Dan kita bicara berkisar tentang itu. Dan ini yang nggak saya temukan waktu di Indonesia. Ini sebenarnya kelihatan juga di fund-nya. Research and Development Fund di Kanada tuh roughly 17 times more than Indonesia, 17 kalinya Indonesia. 32 billion lebih gede dari Indonesia. Dan itu perbedaannya sangat signifikan. Padahal jumlah populasinya Kanada itu kalau nggak salah 1/6-nya. Indonesia 260 juta, while Kanada itu 40 juta roughly. Nah ini pas saya bikin presentasi ini, saya ingat sama cuitan Ahmad Zaki, CEO Bukalapak tahun lalu nih, yang bahas tentang research and development, tapi waktu itu kan yang digoreng adalah gara-gara lagi itu press. Padahal konteksnya itu penting. R&D itu sangat-sangat berpengaruh ke kemajuan negara. Lalu kedua adalah mindset-nya. Dulu saya pas waktu di ITB, saya sangat terperangah kalau nggak salah. Kagum lah, misalnya dosen saya itu dapat project misalnya dari Freeport, dari Antam, dan lain-lain dengan nominal yang besar sekali, seperti itu. Ternyata iklim seperti itu tuh ada juga di sini, tapi perbedaannya adalah uangnya, ini hasil diskusi saya dengan dosen di McGill juga, uang dari projectnya itu nggak pernah nyampe di kantong si dosen.
itu langsung masuk ke McGill. Sedangkan dosen sama sekali nggak nganterin apa-apa. Tapi mereka tetap senang ngelakuin project dari perusahaan, soalnya mereka senang karena dapat tambahan research lagi nih. Dia dapat datanya buat di research, habis itu dia publish. Mereka senang di situ. Nah, itu kan kelihatan kan perbedaan antara mindset akademia di sini dan sana. Saya ingat betul waktu persiapan keberangkatan LPDP tahun lalu, ada Pak Yanuar, KSP tahun 2014-2019, kalau nggak salah. Dia bilang, jangan sebut diri kamu akademia, kalau nggak at least kamu publish satu paper per tahunnya. Dan ini ternyata pas saya trace back ke dosen-dosen yang bahkan di ITB sekalipun, ada loh dosen yang nggak setiap tahunnya tuh nggak publish paper, seperti itu. Asik project mungkin. Dan ini mungkin adalah masalah di kebijakannya nih, kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah yang di sini gaji untuk para dosen ini salah satu top tier-nya. Sedangkan kalau di Indonesia kan enggak kan. Kan kebayang kan orang-orang paling pinter dan paling ahli di bidangnya dan bertugas untuk menghasilkan para ahli lainnya tapi tidak digaji dengan sepantasnya. Mungkin ini kalau misalnya bisa nyampe ke pemerintah bisa diperbaiki. Setahu saya sekarang udah diatur di RIRN kalau nggak salah ya. Rencana Induk Riset Nasional, gimana komponen-komponennya, mungkin nanti ada yang lebih tahu, correct me if I'm wrong, arah pembangunan dari riset kita seperti apa. Nah, sebenarnya isu ini, edukasi dan research ini, sangat berkaitan dalam kita berkehidupan. Pernah nggak sih ngerasa kayak, harusnya tuh kayak, contohnya pandemic corona kayak gini, kalau misalnya kita based on education udah bagus, research-nya udah bagus, iklimnya, dan polisinya itu evidence dan science based, nggak akan tuh ada istilahnya empon-empon, nggak akan tuh ada istilahnya susu kuda liar, atau misalnya kalung anti-corona, dan lain-lain. Karena itu kan sangat-sangat tidak science based policy, kan. Yang saya bandingkan sangat ketara antara Kanada dan Indonesia adalah, sampai sekarang, Kanada border, itu masih ditutup. Sekarang udah 4-5 bulan kalau nggak salah ditutup. Sedangkan Indonesia itu kalau nggak salah sampai ditutup ya. Ya, soalnya ada teman saya mau ke sini, nggak jadi nggak bisa karena di bordernya ditutup terus, sudah 4-5 bulan. Jadi kayak kebijakan-kebijakan seperti itu yang ketara banget antara policy yang science-based atau misalnya non-science-based. Dan harapan kita kan, kita lebih ke condong ke evidence-based. Nah, ujungnya juga imbasnya ke masyarakat juga. Kerasa nggak sih kalau misalnya masyarakat kita malah lebih percaya ke influencer dibanding ke peneliti? Influencer-influencer seperti zaman-zamannya konspirasi jerings atau misalnya kemarin Anji ya kalau tidak salah. Jadi kan mereka nggak punya apa ilmu yang mendalam kan tentang ini. Tapi seperti ahli seperti Panduriono dari FKUMW itu kurang didengar. Hal-hal seperti itulah yang jadinya karena tidak ada research dan education environment yang baik, jadi imbasnya seperti ini. Mungkin lebih struktural jadinya. Yang ketiga mungkin other new perspectives and experience. Ini pasti dialami sama semua yang kuliah di luar negeri. Jadi self improvement saya juga di productivity, di time management, di self control. Saya juga bisa ngatur keuangan dengan lebih baik. Bahasa saya karena saya ngomong sehari-hari dengan bahasa Inggris. Jadi bisa ngomong udah nggak pakai mikir. Dan life skill saya ini menurut saya achievement buat saya, soalnya saya tipe orang yang nggak bisa masak. Saya jadi masak saya bisa bikin prep meal, terus saya panasin, dan lain-lain. Dan menu saya tiap hari makin nambah. Dan ini achievement sendiri lah buat saya. Berikutnya palingan adalah kehidupan di sini. Pertama kali hidup di four season country, saya ternyata paling suka fall, abis itu, lalu saya suka winter karena saya bisa winter sport. Lalu ternyata saya nggak suka summer, kepanasan. Padahal saya dari Indonesia, dan terakhir saya suka spring, soalnya becek. Lalu culture-nya, jadinya Kanada itu adalah one of the most tolerant country in the world. Bahkan saya setiap minggu bisa sholat Jumat, ada masjid di sini. Dan ini multicultural banget, jadinya sangat-sangat tidak rasis. Jadinya saya merasa nyaman banget di sini dari awal sampai sekarang. Lalu untuk transportation-nya saya sangat senang. Ini pedestrian-based banget. Saya kalau jauh saya naik metro, ada kereta bawah tanah seperti kereta bawah tanah. Kalau dekat saya biasa naik sepeda.
Dan hobi, saya jadi punya hobi baru karena banyak taman di sini. Saya sering naik sepeda, terus gelar tikar, terus baca buku berjam-jam di situ. Habis itu ada National Park. National Park di sini sangat-sangat cantik dan lain-lain. Dan saya juga nyoba winter sports macam-macam seperti ice skating, lalu skiing, snowboarding, dan lain-lain. Nah, mungkin moderator masih ada waktu. Kalau bisa ada waktu, saya mau bahas tentang scholarship journey timeline. Mungkin ini lebih ke LPDP-nya gimana. Tapi ya udah, tolong ingatkan aja kalau misalnya waktu sudah habis ya, moderator. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutin. Jadi ya, okay, terima kasih, Mas. Jadinya, seperti yang kita tahu, ada tiga tahap besar dalam seleksi LPDP. Pertama, seleksi administrasi. Satu bulan kemudian itu seleksi berbasis komputer. Seleksi kemudian adalah seleksi substansi, lalu diterima. Nah, ini perlu diingatkan lagi ya, ini tahun 2018, saya keterima LPDP tahun 2018, saya kuliah 2019. Ini relevansinya itu mungkin berbeda sama 2019, sama 2020, sama 2021. Kalau nggak salah, di 2019 itu leaderless group discussion itu udah nggak ada, dan ada beberapa esai yang juga nggak perlu, saya harus dicek dulu. Makanya kan tadi fungsinya trace back ke awal, fungsinya proaktif kan at least udah membaca semua semua ketentuan untuk akhirnya bisa tahu nih apa yang harus dibutuhkan. Nah, tapi kira-kira seperti ini. Nah, saran saya yang pertama adalah get the LOA before applying for LPDP. Jadi ini saran-sarannya itu ditujukan untuk membuat higher chance to get the LPDP. Jadi ya, kalau misalnya kita punya LOA, kita punya higher chance, kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan LPDP. Jadi saran saya banget tuh adalah kita punya LOA, soalnya setelah itu kita bisa cerita nih mau ngapain aja di kampus itu, seperti itu. Lalu untuk memilih universitas itu based on ini on particular order. Yang pertama adalah profesornya. Apakah research-nya linear dengan kita? Apakah dia research-nya bagus? Dia Q index-nya berapa? Jurnalnya seperti apa? Itu semuanya bisa di search di Google Scholar, atau misalnya kamu bisa ngecek tanya-tanya ke murid-muridnya dia via LinkedIn. Ini salah satu yang paling penting, soalnya profesor itu akan bersama kita dari awal sampai akhir kita kuliah. Lalu yang kedua yang bisa dicek adalah universitasnya. Universitas itu akan berlinear dengan fasilitas research apa sih, fasilitas kampus apa sih yang akan kita dapat. Untuk saya, kalau nggak salah tuh McGill tuh peringkat 30-an, 32 kalau tidak salah. Dan untuk tambangnya, dia peringkat 3 dunia. Jadi ini benar-benar kerasa banget pas saya di sini, saya benar-benar dapat fasilitas research yang sangat-sangat mendorong saya untuk melakukan research. Yang ketiga, personal matters. Mungkin personal matters kayak misalnya istri di Inggris, milih kuliah di Inggris, atau misalnya dan lain-lain. Ini sangat-sangat dinamis. Keempat, ini bukan prioritas, adalah suka sama negaranya. Jujur, saya nggak pernah kepikiran buat kuliah di Kanada, tapi waktu itu saya ada bikin shortlist, ternyata ya, di sini yang paling pas buat saya, seperti itu. Lalu berikutnya untuk seleksi administrasi, tipsnya adalah prepare ahead and make sure all the necessary requirements are met. Jadinya jangan melakukan kesalahan yang unnecessary lah, seperti misalnya IELTS 5 tapi daftar. Kalau misalnya IELTS 5 ya tes lagi gitu. Soalnya kan kalau nggak salah tuh batasnya tuh 6,5 IELTS untuk LPDP. Jadi kalau misalnya IELTS-nya di bawah itu ya itu cek lagi. Misalnya IP di bawah 3 ya coba dinaikin lagi, seperti itu. Lalu syarat yang kedua adalah ada beberapa aplikasi yang time consuming, IELTS, surat rekomendasi, soalnya harus ngejar atasan. Terus yang terakhir biasanya itu surat keterangan sehat, tapi itu palingan biasanya cuma 1 sampai 2 minggu kalau surat keterangan sehat. Yang terakhir itu be serious when writing your statement of purpose. Soalnya ini kalau menurut hemat saya, ini statement of purpose ini akan saya bawa sampai nanti setelah saya lulus. Kira-kira saya secara garis besar akan melaksanakan apa yang saya tulis di situ. Lalu tips berikutnya adalah jika kamu
masuk di kondisi bisa masuk ke beasiswa afirmasi, ambil aja. Banyak banget, lebih banyak manfaatnya. Pertama, kamu kampusnya nggak dibatasi. Soalnya kalau reguler, saya pribadi reguler, kalau reguler itu dibatasi, cuman kampus yang tingkat-tingkat atas, kalau nggak salah. Terus, untuk passing grade-nya juga, untuk tahun 2018, itu passing grade afirmasi itu 106, untuk tes potensi akademik, itu 160. Ini hasil chatting-chatting di grup. Waktu itu kan ada grup besar PDP gitu. Tes potensi akademik itu batasnya waktu itu 160 dari 300, sedangkan untuk reguler itu 195. Jadi perbedaan 7 pertanyaan itu sangat besar. Jadi tes potensi akademik ini kalau katanya Pak Kamil, itu Pak Kamil adalah koordinator LPDP, itu adalah seleksi yang paling memangkas jumlah peserta. Jadi ya kalau misalnya kamu masuk afirmasi condition, ambil aja. Terus yang kedua adalah misalnya nih, kamu bisa partially fund yourself, coba di-consider ada skema namanya co-funding scholarship di LPDP. Itu juga sama, passing grade-nya lebih rendah dibanding yang regular. Jadi kalau misalnya kamu bisa, ambil aja. Lanjut ke seleksi substansi, yang pasti yang sudah pasti itu understand all your requirements, biar misalnya kalau ditanya-tanya, paham, sama jujur dan confident. Ya, mungkin untuk saya seperti ini dulu, mungkin sudah lebih dari 10 menit ya, Mas. Maaf. Jadinya yang pasti harus persiapan jauh-jauh hari, dan ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya, dan satu lagi, biasanya yang dilakukan adalah orang berpikir bahwa LPDP segalanya. Nggak seperti itu kok, masih banyak beasiswa lain, masih banyak kesempatan lain. Bahkan teman saya yang misalnya tahun ini nggak keterima, tahun berikutnya keterima itu ada banyak banget. Jadinya itu bisa direview setahun lagi. Masih ada AAS, masih ada Fulbright, masih ada Stunet, masih ada Monbuga Kusyo, dan lain-lain. Jadi LPDP itu bukan segalanya. Dan satu lagi, tadi kalau misalnya kita refer balik ke what is your why, sebaiknya kalau why-nya adalah untuk bosan kerja atau misalnya hal-hal seperti itu, sebaiknya direnungkan dulu, karena ini kita bakal tanggung jawab sama duit rakyat. Jadinya sebaiknya why-nya itu at least memajukan diri sendiri kalau misalnya egoisnya. Oke, mungkin untuk sekarang seperti itu dulu, Mas Ivan, Mbak Hani. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Putra. Baik, terima kasih banyak, Mas. Iya, jadi sangat menambah wawasan dan membuka perspektif baru ya, Han. Iya, ya. Iya, benar banget. Biasa. Tadi ya. Infonya udah cukup jelas banget, dan nanti di akhir session nih udah banyak yang nanya, kita bakal bagiin PowerPoint-nya untuk kalian. Jadi kalian bisa review lagi, dan bisa langsung tanya ke Mas Putra misalnya nanti. Kalian tinggal ajuin di kolom Q&A kita. Dan ya, untuk mempersingkat waktu ya, Van, kita langsung panggil speaker kita yang kedua. Ada Mas Fahru Rozi dari Major Thermal Power, Gas Turbine Technology from United Kingdom. Ini salah satu penerima beasiswa LPDP Indonesia juga nih, Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Saya boleh langsung share screen aja ya? Iya, dipersilakan, Mas. Selamat siang, kawan-kawan semua. Jadi, terima kasih atas kesempatannya siang ini. Saya diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. Kebetulan, saya itu juga sama dengan Mas Putra, dengan Pak Alam. Di kesempatan ini kita kebetulan satu PK, satu persiapan keberangkatan, satu angkatan juga LPDP-nya. Cuman berbedanya saya sama Pak Alam itu kebetulan dari target group, kalau sekarang namanya, dari PNS. Jadi kalau Mas Putra itu dari reguler, memang benar itu passing grade-nya itu reguler agak lebih susah kalau kita bilang di
TPA itu memang itu paling banyak memangkasnya. Jadi mungkin di kesempatan saya ini saya nggak banyak mengulang tentang LPDP. Saya sudah skip aja tentang LPDP-nya karena tadi udah jelas sekali disampaikan oleh Mas Putra. Di sini jadi saya berkesempatan untuk menyampaikan bahwa di UK itu ternyata banyak scholarship yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa mengejar cita-cita atau asa kita untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sini. Kebetulan sekarang saya lanjut di Cranfield University. Cranfield University itu sebenarnya tanda kutipnya nggak begitu terkenal ya kalau di dunia pendidikan, karena di UK itu dia adalah postgraduate university only. Jadi di sini kita nggak punya undergraduate student. Jadi cuma ada master student sama PhD student. Di sini basically fokus pada riset. Jadi kita datang ke sini, saya jujur untuk datang pertama kali ke UK udah langsung kaget. Minggu pertama kita udah dihadapkan sama supervisor yang menyampaikan project mereka 1 tahun ke depan. Kita baru datang 1 minggu pertama untuk pendidikan di UK, kita udah dihadapin sama semua profesor atau lecturer, mereka menyampaikan project mereka 1 tahun ke depan, apa yang akan mereka lakukan. Di situ kita harus apply minimal 1. Untuk apa kita apply di sana? Itu kita sebagai apprentice atau kita sebagai preset di sana. Notabene-nya kalau kalau saya pribadi, saya belum pernah submit jurnal yang benar-benar wow atau terindeks Scopus di Indonesia dulu. Jadi kita itu benar-benar pukulan berat bagi saya. Datang kita langsung dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Jadi pertama di sini mungkin saya perpendek sedikit, jadi cuma highlight tentang keadaan UK itu gimana, UK institusinya. Kemudian bagaimana sih kalau orang mau admisi ke UK, how to apply. Karena sekarang kebetulan UK udah Brexit, jadi di sini kita ada sedikit advantages untuk international student, khususnya yang non-Eropa. Dulu untuk yang student dari Eropa, mungkin dia satu tuition fee mereka disamaratakan dengan UK citizen. Itu udah pasti mereka disamaratakan. International student di UK itu untuk yang bayar sendiri itu kita hampir 2 kali lipatnya dibandingkan dengan UK sama Eropa. Tetapi udah bisa dirasakan sekarang untuk research opportunity yang dulu cuman UK atau EU only, itu sekarang udah dibuka buat international applicant. Jadi beberapa ya, maupun dari China, maupun dari India, ataupun dari Asia Tenggara, kita udah bebas untuk apply ke research opportunity tersebut. Jadi di sini untuk highlight, di UK sendiri itu sebenarnya hampir untuk student itu tidak ada satu kampus pun yang nggak punya international student di sini. Hampir semua sama, maupun itu di wilayah white collar atau blue collar, semua punya international student. Jadi 20% dari total populasinya itu semua international student. I mean, di sini international student itu tidak termasuk dengan orang Eropa. Kalau termasuk dengan orang Eropa yang masuk ke UK mungkin udah lebih daripada 50%. Kemudian untuk research kolaborasinya ya nggak perlu dipertanyakan lagi untuk di UK sebenarnya. Jadi publikasi sama international research-nya itu kita bisa acungi jempol lah. Bukan membanggakan negara lain, tapi itu sebagai pemacu kita bagaimana sih supaya
kita yang masih muda-muda ketika balik ke Indonesia bukan cuman mau enak-enakan di luar negeri atau bukan cuman mau kita merasakan nyamannya, tapi bagaimana kita membawa yang baik dari luar sana untuk dijadikan sebagai pembelajaran di rumah kita sendiri. Jadi di sini di UK sebenarnya banyak di sini university, padahal wilayahnya tuh lumayan kecil. Jadi di sini itu lebih dari 300 institusi itu yang udah terakreditasi. Jadi itu semua mempunyai degree program. Jadi dan lagi belum lagi ada namanya spesialis institusi. Spesialis institusi itu salah satunya kayak tempat saya sekarang itu memang di sini kita spesialisnya untuk aviasi. Jadi memang kebanyakannya untuk aviation di sini. Dan satu hal lagi, mungkin kalau ada yang nonton webinar ini yang masih mau untuk mendalami atau menginjak sebagai undergraduate student ke UK, di UK itu sebenarnya kalian bisa dapat keuntungan lebih, yaitu 3 tahun selesai. Tapi ada syarat memang. Syaratnya kalian udah selesai A-level. 3 tahun bisa selesai kita. Nah, jadi saya mau berbicara mungkin ke belakang. Dulu kenapa sih saya milih UK sebenarnya? Salah satu memang, saya menghindari perbedaan bahasa. Otomatis bahasa Inggris itu kita udah belajar dari SMP atau SMA. Untuk literatur, bukannya saya nggak mau mendapatkan tantangan lebih, tapi kendala bahasa itu bakal kita dapatkan ketika kita menginjak ke pendidikan yang lebih tinggi, di mana kita harus mencari literatur-literatur yang lebih mendalam untuk deeply conversation with our supervisor. Jadi itu salah satu menjadi pertimbangan saya memang. Di sini saya memang compare-nya UK sama US. Saya nggak compare sama Indonesia, mungkin nggak apple to apple nanti. Jadi kalau saya pertama milih itu kemarin, saya lihat di untuk berbagai aspek. Salah satunya itu, ini dia dibandingkan untuk undergraduate student-nya, di UK itu kita bisa lulus 3 tahun. Di US juga cepat, sebenarnya 4 tahun. Untuk cost, memang di US lebih mahal. Nah, tapi di US sebenarnya, kalau kita udah memenuhi SAT atau credit transfernya, kita bisa langsung entry. Tapi kalau di UK, itu kita ada A-level. Jadi sebenarnya A-level ini agak momok untuk international student, khususnya yang lulus baru dari SMA. Karena kalau di UK kita memang tanda kutip itu dari S1 aja udah masuk ke fokus atau spesialis. Jadi memang kita nggak bisa semacam double degree, hampir nggak ada kalau semacam double degree di sini. Untuk yang S1 kita mengambil 2 bachelor sekaligus, nggak seperti di Amerika atau di mana kita nggak bisa pindah ke macam jurusan. Memang di sini dia langsung spesialis, dia fokus ke sana. Itu juga yang menjadi salah satu alasan saya datang ke UK. Karena selain background saya sebagai aircraft maintenance engineer, notabene-nya saya itu pengen lebih fokus ke mesin pesawat sebenarnya. Terus saya riset di mana sih pabrikan mesin pesawat atau di mana sih teknologi mesin pesawat itu yang paling maju sekarang sebenarnya. Ketemu dua tempat yaitu Amerika sama UK. Ya kita udah tahu pasti pabrikan mesin pesawat cuma ada 2, yaitu Rolls-Royce sama kita tahu di UK ada Rolls-Royce, kemudian di Amerika itu
di Kanada ada Pratt & Whitney, kemudian di Amerika itu yang paling besar sekarang udah ngakuisisi Pratt & Whitney juga, yaitu General Electric atau GE. Jadi cuma dua itu. Kemudian saya memang sebelum datang ke sini, benar yang dikatakan Mas Putra tadi, kita jangan asal kita mau ke luar negeri. Saya mau sekolah ke luar negeri, tapi saya nggak tahu mau ngapain datang ke sini, nggak tahu mau ngapain lagi. Kita hanya cuma ngikut alur saja, itu nggak bisa. Karena bukan cerita lagi, banyak sebenarnya yang teman-teman yang terseok-seok. Di sini stres, berat, khususnya yang, karena saya juga mengalami, maksudnya dalam saat, satu bulan pertama itu memang agak stres, apalagi saya berpisah dengan keluarga sedikit, berpisah dengan keluarga, jadi satu lagi kita dihantam dengan perbedaan budaya yang tadinya kita pikir awal itu kita dicekokin untuk pendidikan di sini, ternyata kita nggak bisa. Di sini itu culture-nya udah kita selesai di kelas, hampir nggak ada orang yang langsung pulang balik ke kamar atau langsung main. Khususnya saya bilang di sini anak-anak yang udah master student atau PhD student ya, karena saya di sini di kampus saya nggak ketemu sama undergraduate student. Kita itu pasti mereka baliknya ke perpustakaan, ke library. Entah kenapa dengan budaya mereka seperti itu, otomatis kita juga pasti ngikut. Di library mau ngapain? Otomatis kita akan belajar, menggali ilmu lagi, merevise semua pelajaran lagi. Jadi mungkin culture itu yang perlu ditumbuhkan juga kalau di Indonesia. Gimana sih supaya library itu jadi tempat yang paling nyaman untuk mahasiswa itu kumpul sebenarnya. Nggak cuma tempat ketika mahasiswa ada butuhnya. Jadi dia kumpul untuk nge-revise walaupun nggak ada tugas sama sekali. Kemudian lanjut untuk di UK, admisi di UK itu sebenarnya sekarang udah sangat sederhana. Untuk undergraduate, kalau ada adik-adik yang mau masuk undergraduate, itu di UK udah satu portal semua, yaitu UCAS, University and College Admission Service. Jadi semua aplikasi prosedur untuk ke semua university di UK itu udah satu pintu. Nah, perbedaannya untuk postgraduate, di sini kita masih harus melamar atau menuju ke kampus masing-masing. Kenapa? Karena satu tadi,